kita coba parkir di situ. Mudah-mudahan masih ada tempat. Habis dari Kuta, guys. Ini sudah sore. Rute selanjutnya ini menemui saudara lagi ke rumah Om Sigit. Ini sudah di map sama Hengki. Ini arahnya kemana. Jadi untuk sore ini nanti ketemu Om Sigit, terus ketemu Mbah Pri. Jadi ketemu saudara-saudara di Bali lah. Hingga nanti kita akan cari penginapan ya, biar bisa mengedit video selanjutnya untuk episode yang ketiga kalau nggak salah ya. Oke, tonton terus di Mawe Channel, ikuti terus ya, serta share, like, and komennya buat teman-teman semuanya. Mantap. Setelah makan dan ketemu sama kenalan baru kita yaitu Om Fahri, alhamdulillah dapat kenalan orang-orang yang baik. Dan ini kita parkir di Krishna, guys. Benar, ini belanja-belanja. Reklame, reklame. Omong. Oke, setelah kita belanja, makan, sekarang kita ke jogir dulu. Mantap. Say something. Ya? Nihon de kurui kuruma. Nihon ni mo hotoku nai. Thank you. Kaiji ni nokte. 40 年 前ぐらい。Welcome to Bali. Welcome to Bali. Yeah. Sekarang kita menuju ke Joger Bali. Jadi tadi setelah kita belanja di Krishna, terus ketemu sama Om Fahri, kenalan kita yang baru ya teman-teman.
dan alhamdulillah selalu diketemukan dengan orang-orang baik di sini. Dan alhamdulillah sekali, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya itu dapat kenalan lagi orang-orang baik lagi. Pokoknya jangan khawatir teman-teman kalau ke Banyuwangi. Yang jelas intinya kalau kita main sosmed itu digunakan yang baik-baik saja. Jadi seperti mencari kenalan dari grup-grup Facebook seperti itu. 2 hari ketemu sama Om Fahri ini. Jadi yang kemarin sama hari ini. Oke, kita ke Jogger dulu ya. Ke Jogger dulu. Ini sudah hampir sampai di Jogger. Ini Jogger dekatnya Kuta, teman-teman. Jadi setahu saya itu Jogger ada 2. Di dekat Kuta ini. Terus sama di dekatnya Bedugul, di Bedugul sana. Jadi kita belanja dulu di Jogger. Oke, sekarang sudah di Jogger. Ini parkiran yang ada di dalam Jogger. Yuk kita masuk dulu ya. Hari terakhir di Bali kita dan ketemu sama Om Fahri. Siap. Nah, dari RTI lah. RTI. RTI ya. Ah. Nah, kita kenalnya di RTI. Kita kenal di RTI, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang mau road trip atau long trip dari manapun, kalau pengen ke Bali, hubungi saja Om Fahri. Bisa siap, nanti. Siap. Apa saja Om yang bisa dibantu? Mungkin dari Omnya ada apa pekerjaan tentang foto atau gimana? Kalau di Bali saya basicnya tuh kerja sebagai driver. Jadi driver, driver pariwisata, biasa antar-antar tamu lokal, tamu bule. Pokoknya yang intinya saya tuh ibaratnya cowok bookingan. Oh, cowok bookingan. Cowok bookingan. Emangnya cuma cewek doang yang bisa di booking? Nah, jadi ibaratnya, Fahri, saya mau ke Bali nih, butuh 3 hari 4 hari. Nah, kalau teman-teman dari luar Bali yang pengen bawa mobil, nah, salah satunya ini kendaraan ini sampai Bali, saya siap portal. Siap. Di portal dan apa ya istilahnya, sekedar ngopi-ngopi bareng lah. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin saja rombongan dari luar kota atau luar Bali ya, terutama kalau mau apa, video ya, mau ya apa dokumentasi ya. Siap bantu kayak foto-foto atau yang paling sekarang kan lagi rame video drone. Oh, gitu. Nah, ya, betul, betul sekali. Jadi gitu. Jadi bisa ya langsung hubungi Om Fahri ya. Nanti siap, ada siap. Nomor HP-nya di sini, guys. Siap. Di sini. Siap. Seret. Di sini ada nomor HP-nya. Oke, siap, okay. Siap. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup sekian ya, teman-teman. Ini hari terakhir kita mau pulang. Dan terima kasih buat Om Fahri ya. Sama-sama, Om. Sudah membantu mulai dari kemarin sampai hari ini, dari mulai oleh-oleh, terus jamuannya, terima kasih sekali. Sebisanya saya bantu ya, saya bantu. Karena saya orang jalan, takutnya pas lagi saya di Jawa Timur, khususnya Blitar,
mungkin bisa mampir sekedar ngopi-ngopi. Oke, siap. Jadi ini saya juga mau pamitan. Siap, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak untuk dua hari ini. Siap. Semoga Allah yang membalas semuanya. Amin. Saya hanya bisa bantu sebisanya. Oke, siap. Nah, jadi itu saja teman-teman. Sampai jumpa di road trip tahun berikutnya. Jangan lupa di subrek, oke? Oke.